Tingkat kegemaran membaca masyarakat Tulungagung saat ini meningkat 2% dibanding tahun sebelumnya. Namun demikian, pada tahun ini perpustakaan daerah justru tidak mendapat alokasi dana untuk pengadaan penambahan koleksi buku. Setelah sempat diberlakukan pembatasan kunjungan karena pandemi COVID-19, di awal tahun 2022 ini, perpustakaan daerah Tulungagung mulai dibuka secara normal. Dengan wajib menerapkan protokol kesehatan, pengunjung bisa meminjam dan membaca di ruang perpustakaan. Tingkat kunjungan di Perpusda saat ini sekitar 100 orang per hari. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tulungagung, Heru Junianto, mengatakan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada tahun 2021, tingkat kegemaran membaca masyarakat sebesar 67%, meningkat 2% dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, di tahun 2022 ini, perpustakaan daerah Tulungagung justru tidak mendapat alokasi dana untuk pengadaan buku baru. Menurut Heru, di tahun anggaran 2021 lalu, pihaknya mendapat anggaran Rp9 juta untuk pengadaan buku sebanyak 108 eksemplar. Namun untuk tahun 2022 ini, pengajuan anggaran untuk penambahan koleksi buku tidak disetujui. Kalau di awal di 2022 ini sudah dibuka normal kembali, kemudian pengunjung bisa baca di tempat, juga bisa pinjam buku dibawa pulang. Saat pandemi kebijakannya seperti apa, Pak? Kalau pada saat pandemi ini kita ada pembatasan terkait dengan jumlah pengunjung, kemudian juga ada pembatasan jam kunjungan. Jadi setiap pengunjung yang berkunjung di perpustakaan kita dibatasi 1 jam untuk berkunjung. Kemudian juga hanya boleh pinjam. Pinjam aja dan dibawa pulang. Buku yang paling diminati pengunjung apa sih, Pak? Kalau yang paling diminati oleh pengunjung itu ada buku pengetahuan umum, kemudian juga buku terkait dengan ekonomi, bisnis, itu yang paling diminati oleh para pengunjung. Heru menambahkan jumlah koleksi buku di Perpusda Tulungagung saat ini sebanyak 52.693 eksemplar, terdiri dari 27.356 judul. Sedangkan untuk koleksi buku elektronik sebanyak 639 judul, 659 eksemplar. Koleksi buku yang banyak diminati pengunjung perpustakaan adalah buku pengetahuan umum, ekonomi, dan bisnis. Agus Bondan, JTV, Tulungagung.